بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala ali wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ba Jemaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita lanjutkan untuk mendengar sirah perjalanan dari para nabi manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun dan rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala mencipta apa yang ia kehendaki dan Allah memilih apa-apa dari yang telah ia ciptakan dari yang Allah pilih adalah para nabi dan rasul Allah berfirman, "Di dalam surat uh, Al-Baqarah, demikianlah para rasul, sebagian kami tinggikan derajatnya dari yang lain, dan di antara nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nabi yang telah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya, dan pada hari ini." kita akan lanjutkan kisah perjalanan Nabi tersebut. Beliau adalah Ibrahim ibni Azar alaihi salam yang mana perjalanan kehidupan beliau telah kita sebutkan sampai pada beliau meninggalkan anak dan istrinya Hajar di sebuah lembah tidak ada kehidupan di lembah tersebut, tidak ada tanaman, tidak ada air, bahkan tidak ada seorang pun di tempat itu. Itulah hajar dan anaknya Ismail, salam. ketika Ibrahim Alaihissalam meninggalkan kedua anaknya ini, meninggalkan anak dan istrinya ini. Beliau hendak berpaling, beliau tidak menoleh. Lalu Hajar memanggilnya, Wahai Ibrahim, ila aina huna, fihi insun wala Kemana engkau akan pergi, Wahai Ibrahim? Meninggalkan kami di tempat yang sangat tandus ini, yaitu di Mekah. Ketika itu di Mekah tidak ada satu pun manusia di situ. Bahkan tidak ada tumbuhan, kecuali satu pohon yang cukup rindang yang Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di bawah pohon tersebut. Ibrahim ketiga ditanya oleh Hajar, kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sangat gersang ini? Ibrahim pun tidak menoleh. Hajar alaihassalam mengulangi ucapannya. Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sepi ini? Ibrahim tetap melanjutkan langkahnya dan tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya. Dan ketiga kali akhirnya Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini berdua saja dan engkau pergi meninggalkan kami? Lalu kata Ibrahim, Naam, iya Allah lah yang memerintahkan aku, mewahyukan kepadaku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah berlalu, yang sedang berlalu dan yang akan berlalu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya di tempat tersebut Ibrahim dan Ismail sebagaimana nanti kisahnya akan kita sebutkan, mereka akan membangun Ka'bah di tempat ini. Akhirnya Ibrahim alaihissalam melanjutkan langkahnya meninggalkan anak dan istrinya. Sampai akhirnya di sebuah namanya Athaniyah. Tempat untuk meninggalkan biasanya orang-orang ketika uh, ingin safar, keluarganya akan mengantarkan ke tempat tersebut. Disitulah mereka berpisah. Mengucapkan kalimat perpisahan. Ketika Ibrahim alaihissalam sampai ke titik tersebut, ia sedikit melirik ke anak dan istrinya. Tatkala anak dan istrinya sudah tidak memperhatikan Ibrahim, Ibrahim alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas, seraya berdoa, Rabbana, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di in inda baytikal muharram, Rabbana, liuqimus salah, waj'al af'idatan nasi tahwi ilayhim, warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allahu Akbar. Doa tidak keluar kecuali dari lisan seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata Ibrahim sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam doa ini, Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan anak, aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada sedikitpun pepohonan. Kecuali apa yang kita sebutkan tadi. Rabbana. Kemudian Ibrahim alaihissalam setelah berdoa kepada Allah dengan bertawassul mengenai kondisi dirinya dan anak istrinya, beliau pun menjelaskan, mengemukakan, mengungkapkan kepada Allah doa dari inti yang beliau inginkan. Dan ini diantara tawassul yang boleh. Di antara tawasul yang boleh ketika seorang berdoa adalah dia bertawasul dengan kondisinya. Maksudnya dia meluapkan kepada Allah, ya Allah dengan kondisiku yang seperti ini, maka rahmatilah aku. Sebagaimana pula ia boleh bertawasul dengan nama-nama Allah atau dengan amal saleh. Sebagaimana Musa alaihissalam yang nanti kisahnya juga akan kita bahas. Ketika ia telah berhasil membantu dua orang wanita yang merupakan anak Shu'aib yang bukan Nabi di negeri Madian. Setelah Musa alaihi salam membantu mengambilkan air untuk kedua wanita ini, ia pun summa tawalla ila Musa alaihi salam pun menuju ke sebuah pohon yang rindang. Faqala rabbi inni lima min faqir. Ya Allah, kebaikan apa saja yang kau akan turunkan untukku saat ini, sangatlah aku butuhkan. Iya dan juga ayub alaihi salam nanti juga kisahnya akan kita bahas wa ayyuba idnada rabbahu anni wa anta arhamur rahimin dan ingatlah ketika ayub alaihi salam berdoa kepada Allah di awal doanya ia mengatakan ya Allah aku telah ditimpa kesusahan dan kepenatan dikarenakan penyakit istri anak-anaknya semua pergi meninggalkannya bahkan tidak ada seorang pun manusia yang mau mendekatinya kecuali beberapa muridnya. Dengan mengungkapkan hal ini, Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kami pun kabulkan doa Ayub. Demikian pula Musa alaihi salam Allah kabulkan. Dan sekarang kita akan bahas tentang Ibrahim alaihi salam. Setelah ia berdoa, menjelaskan apa yang ada berupa kondisi antara ia dengan anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min zurriyati Ya Allah, aku menempatkan anak dan istriku keturunanku di tempat yang gersang. Tidak ada satupun uh, kebun, tidak ada pertanian, tidak ada tanaman. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, Rabbana liuqimus salam. Setelah menjelaskan tentang kondisinya yang sangat membutuhkan ini, Ibrahim yang pertama kali ia minta kepada Allah, Rabbana li Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Dan nanti kita akan sebutkan tentang Ismail. Anak ini, Wa kana ya'muru ahlahu bis salati dan adalah Ismail selalu merintahkan keluarganya untuk menjaga salat ini buah dari doa Ibrahim anaknya Ismail dan keturunan Ismail orang-orang yang menjaga salat bahkan disebutkan oleh ahli sejarah keturunan Ismail ini tidak ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan kecuali beberapa generasi di pada Qusay bin Kilab. Nanti kita akan bahas Qusay bin Kilab salah satu kakek dari kakek-kakek Rasulullah SAW pada nasab beliau. Jadi di antara keturunan-keturunan Ibrahim Ismail alaihi salam mereka masih menjaga salat. Kita akan bahas dan ini di antara keberkahan doa Ibrahim. Hal kedua yang diminta oleh Ibrahim dalam doanya ini adalah wajah al-afidatan minan nasi tahuilaihim dan jadikan hati manusia condong kepada mereka. Ya, Masya Allah. Ini seorang berdoa mendoakan tempat yang sangat gersang, tidak ada kehidupan bahkan perjalanan manusia yang sekian ratus sekian ribu tahun tidak ada yang menjadikan tempat itu sebagai pusat peradaban. Karena memang tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi Ibrahim tetap berdoa. Waja'al minan nasi tahu Dan jadikan hati setiap manusia, hati manusia cenderung, condong kepada mereka. Subhanallah. Dan ini doa dari seorang yang yakin. Ia yakin semua dunia ini milik Allah. Semua apa yang ada di perbendaharaan dunia ini milik Allah. Allah ingin jadikan sesuatu tempat yang tadinya gersang menjadi sesuatu yang subur. Allah sangat mampu. Hanya ini membutuhkan keyakinan dari seorang hamba. Dan buah dari doa Ibrahim ini, tidak ada seorang pun muslim yang jujur dalam keimanannya melainkan hatinya condong untuk berziarah ke tempat yang gersang tersebut. Allahu Akbar. Bahkan Allah jadikan itu sebagai kewajiban. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Allah berfirman dalam surat Al Imran, Walillahi ala nasi hajjul bait istataa' ilaihi sabila. Dan wajib merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah berziarah melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ini diantara buah dari doa Ibrahim alaihissalam karena dialah yang pertama kali mensyariatkan haji. Allah berfirman dalam suratul hajj bil فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ Dan umumkan kepada manusia wahai Ibrahim setelah Ibrahim membangun Ka'bah Ka nanti akan kita sebutkan bersama Ismail umumkan kepada manusia bahwasanya disyariatkan bagi mereka untuk mengerjakan ibadah haji kemudian kata Allah kewajibanmu hanya menyampaikan adapun yang membuat hati manusia condong adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya ya setiap orang akan datang baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan onta-onta yang sudah dipersiapkan onta-onta yang mudammar kemudian uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulli amik. Mereka akan datang dari pelosok-pelosok negeri. Allahu Akbar. Hanya untuk mendatangi tempat yang gersang yang Ibrahim ketika itu berdoa dan memberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Ibrahim memberkahi tempat tersebut. Baik. Akhirnya Ibrahim pun pergi. Tersisa perjalanan kita dalam peristiwa ini adalah antara Hajar dengan anaknya Ismail alaihi wassalam. Ibrahim sebelum pergi, ia meninggalkan satu tempat, satu bejana, satu tempat untuk namanya Kirbah. Untuk menyimpan air dan beberapa buah kurma. Ketika Ibrahim pergi, pada saat itu Ismail sedang usia menyusu. Hajar pun memakan dari korma tadi, meminum airnya hingga ia memiliki air susu. Ia pun menyusui Ismail. Ketika air habis, kormanya pun habis, maka tidak ada nutrisi untuk Hajar memberikan susu kepada Ismail, dan ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan yang namanya hukum sebab akibat di dalam dunia ini. Bahkan Zulqarnain yang kisahnya disebutkan di akhir surat Al-Kahf, dia seorang raja yang memiliki dunia ketika itu. Ujung bumi dan baratnya milik Zulqarnain. Tapi untuk mencapai hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dengan gratis seperti itu saja. Tapi harus melalui yang namanya sunnatullah. Apa itu? Hubungan sebab akibat. Apa hubungan sebab akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli sababa dan kami jadikan bagi Zulkarnain tujuan yang ingin ia capai sebab yang bisa ia lewati untuk mendapatkan tujuannya." Begitu juga yang terjadi antara Hajar dan Ismail. Makanya di dalam syariat Islam, seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab, sebagai sebab untuk kesembuhan atau yang lainnya, maka ini syirik asgar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab, realitanya sesuatu tersebut bukan sebab, dijadikan sebagai sebab, maka itu syirik asgar. Suatu ketika Nabi SAW melihat dari sahabatnya memakai Uh, gelang benang di tangannya. Lalu kata Nabi saw. qala min al wahina. Apa yang kau pakai ini? Orang tersebut al Artinya gelang dari ikatan benang. Aku pakai untuk meringankan demamku. Enggak nyambung. Kain, uh, apa namanya, benang benang kain, dipakai di tangan untuk menurunkan demam. Ini nggak ada hubungan sebab akibatnya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inzi'ha, fa inna kalau mutta wahia alaik maaflah ta'abadan. Lepas itu, buang. Karena kalau seandainya engkau meninggal dalam kondisi seperti ini, engkau tidak akan pernah selamat sama sekali. Jadi ini Islam. Islam datang untuk mengarahkan cara berpikir manusia dari hal-hal yang di luar Logika dan nalar manusia menjadi hal-hal di dalam nalar dan logika manusia. Baik, hanya saja kita harus pahami, akal manusia itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Ya. Arti memahami artinya Allah turunkan ayatnya, kita bisa bertafakur dan bertadabur. Apa tujuan ayat ini? Allah turunkan, apa hikmah di baliknya? Misalnya seperti khamr. Allah mengharamkan khamar, apa hikmah dibaliknya? Nah, ini akal yang digunakan untuk memahami, bukan akal digunakan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Misalnya, Allah berfirman, 'Hendaknya para wanita menjulurkan jilbab-jilbab mereka, khimar khimar mereka.' Lalu ada yang mengatakan, 'Oh, ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, ini sudah tidak cocok.' Nah, ini akalnya digunakan untuk menghukumi. Bukan untuk memahami, harusnya kalau dia gunakan akalnya sesuai dengan kodratnya, dia lalu mencari hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan kepada para wanita untuk menutup tubuhnya? Jadi, khimar dari kepala sampai menutupi dadanya. Ternyata di situ ada perhiasan yang akan mengundang fitnah bagi laki-laki terhadap wanita. Ini hikmahnya. Jadi, seperti itu akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka kalau kita baca ayat-ayat Allah inna fi la ayatin liqaumin yatafakkarun liqaumin ya'qilun liqaumin dan seterusnya inna fi dhalika la liulil albab liulil absar yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mau berpikir yang menggunakan akalnya akal yang dimaksud adalah aklun fahim aklun mudrik dan bukan aklun hakim adalah akal yang digunakan untuk memahami bukan akal yang digunakan untuk memfonis, menghukumi. Baik, kita kembali kepada Ismail. Begitu Hajar alaihissalam melihat bahwasanya ia sudah tidak bisa menghasilkan susu, ia pun mencoba berjalan mencari, mungkin saja ada kafilah dagang yang lewat. Ia pun pergi mencari tempat yang tinggi, bukit. Bukit tersebut bernama Bukit As-Sofa. Ia naik ke atas bukit, memanggil ke sana dan kemari. Ternyata tidak ada yang menyahut. Ia pun turun dari bukit tersebut, berlari ke bukit yang lain, mungkin saja di arah lain ada kafilah dagang yang sedang berjalan. Ternyata ia naik ke satu bukit yang bernama Bukit Marwa, dan di situ tidak ada seorang pun yang menyahut. Ia kembali ke Bukit Sofa, lalu ke Marwa sebanyak tujuh kali. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, dan itulah sa'i yang dilakukan manusia saat ini mengikuti sa'inya Hajar Alaihissalam. Baik, sampai akhirnya ketujuh, setelah ia turun dari Marwa, tiba-tiba ia mendengar ada suara. Ia menyangka sedang berhalusinasi. Ia pun mengatakan sohin. Di dalam bahasa Arab sohin artinya sah uh, uskut atau uskun. Iya. Wal amru in lam yakun lin nuni mahal fihi wasmun nah fihi wasmun sah wa Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah Baik, ala kulli ia menyangka sedang berhalusinasi, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ia terus mendengar suara tersebut. Ternyata ada satu malaikat yang datang dan berbicara kepada Hajar. Lalu malaikat tersebut pun mengatakan, La ah. Jangan pernah engkau takut akan ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tempat ini, kata malaikat tersebut, <coughs> anak ini dan ayahnya akan membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Ka'bah. Akhirnya malaikat tersebut pun mengepakkan sayapnya ke tanah hingga akhirnya keluar air yang sangat jernih yang tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak namun pernah menghilang tidak pernah tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak tapi pernah menghilang menghilang pada zamannya Kusai bin Kilab atau setelahnya lalu ditemukan kembali oleh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muttalib nanti kita akan bahas setelah selesai dari Nabi Isa lalu kita akan bahas perjalanan umat jahiliyah sampai kepada kakek kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Abdullah ibni Abdul Muttalib juga hampir pernah disembelih oleh Abdul Muttalib. Sama dengan nanti kita akan sebutkan kisahnya Ismail juga pernah hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipanggil oleh salah seorang sahabat dengan Yabna ini, wahai anak dua orang tua yang hampir pernah disembelih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, yaitu Ismail karena Ibra Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya sampai kepada Ismail ibni Ibrahim, kemudian Abdul Muttalib Ibni Hashim, Ibni Abdi Manafil Akhiri. Baik, kita lanjut. Setelah malaikat ini mengepakkan sayapnya dan mengalir air yang kemudian dinamakan dengan air zam, -zam Hajar alaihissalam segera membuat membendung air tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umma Ismail Semoga Allah merahmati Hajar ibunya Ismail. Kalau seandainya ketika zam -zam tersebut apa namanya? mengalir dan dia tidak membendungnya, pastilah zam -zam sudah menjadi sungai yang terus mengalir dan tidak menjadi sumur seperti sekarang di zam-zam tersebut dekat dengan jadi sumur zam-zam dekat dengan Kaabah, karena memang Kaabah pada zamannya Ibrahim itu sangat besar, zaman sekarang lebih kecil, nanti kita akan sebutkan juga insya Allah sejarah tentang ini nanti-nanti terus, akhirnya jam dari sisa dikit, baik akhirnya Hajar alaihissalam segera meminum dari air zam-zam dan ia kembali mendapatkan nutrisi untuk menyusui Ismail. Ismail pun diam, Hajar pun tenang. Tiba-tiba ada kafilah, kafilah Tijariyah, kafilah dagang melewati tempat yang jauh dari tempat Zamzam. -zam. Jauh mereka dari Zamzam -zam. karena memang manusia nggak mau lewat di situ karena nggak ada kehidupan. Lalu tiba-tiba mereka melihat Kabila ini namanya Kabila Jurhum dari Amalik. Jurhum ini mereka melihat ada burung yang uh, apa namanya terbang di sekitar mengitari Zam Zam tadi. Lalu mereka mengatakan kami tidak pernah punya pengalaman bahwasanya di tempat tersebut ada air, tapi menurut pengalaman burung-burung ini tidaklah mereka mengitar suatu tempat melainkan di situ ada air. Akhirnya ketua dari kabilah Jurhum mengutus seorang untuk melihat, ngecek apakah benar ada air. Ia pun datang lalu dikabarkan kepada kabilah Jurhum mereka pun mendatangi Zam-Zam. Ternyata di situ ada Hajar dan anaknya Ismail alaihi masallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Jurhum? Mereka ini laki-laki kuat dari Amalik. Orang-orang yang hebat. Tapi subhanallah. Al-Arab di antara yang terkenal dari mereka adalah Al-Wafa. Wal-Karam. Orang Arab walaupun nanti kita bahas pada zaman jahiliyah ada akhlak-akhlak yang buruk. Tapi mereka memiliki beberapa akhlak dasar yang melekat pada bangsa Arab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, itu akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan untuk mendatangkan akhlak yang baru, tapi menyempurnakan. Karena memang orang-orang Arab, mereka sudah memiliki akhlak yang baik, diantaranya al wafa. Al wafa artinya uh, apa ya? Uh, jadi kalau ada orang yang memberikan amanah lalu dia menunaikan amanah tersebut ini namanya al-wafi dari al-wafa artinya menunaikan amanah ya kita bisanya menerjemahkannya dengan beberapa kata tapi dalam bahasa Arab al-wafa apa bahasa Indonesianya ada satu kata untuk padanan kata ini aman amanah bahasa Arab menepati janji dua kata ada enggak satu kata hal seperti itu mereka ini diantara orang yang awfiya, uh, artinya mereka wafi ketika mereka sampai kepada hajar mereka sangat mudah membunuh hajar dan anaknya selesai urusan air itu menjadi milik mereka dan dahulu di tempat seperti itu memiliki air lebih mahal dari emas akhirnya begitu mereka datang menemui hajar mereka meminta untuk Al-Musharqa untuk diikutsertakan mengambil air dari tempat itu. Kata Hajar, "Boleh, akan tetapi kepemilikan air tersebut adalah tetap milik kami." subhanallah. apa yang dilakukan Jurhum? Baik itu kesepakatan, dan mereka adalah kaum-kaum yang menepati janji. Akhirnya, mereka pun tinggal di situ. Ismail alaihissalam dan Hajar hidup bersama mereka karena memang Hajar. Manusia biasa, Ismail masih baik. Hajar membutuhkan bantuan orang lain. Begitu ada datang bantuan ini, ini subhanallah. Seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini. Siapa saja yang yakin kepada Allah, Allah gak akan sia-siakan. Allah gak akan sia-siakan. Subhanallah, hajar di tempat yang tidak ada air. Siapa yang pernah datang ke Mekah, dia akan melihat. Jadi orang-orang Mekah itu mengambil air adalah dengan truk-truk air, truk apa tangki-tangki air. Sampai sekarang dari air yang disuling. Jadi ketinggian saya pernah ukur di sekitar Masjidil Haram, ketinggiannya 300 mdpl, 300 meter di atas permukaan laut. Tapi di atas permukaan laut tanahnya itu bukan tanah. Kalau kita masya Allah di Indonesia gali sedalam 20 meter masih tanah. Di sana belum gali udah batu, Subhanallah. Tapi Allah keluarkan mata air. Konsekuensinya kalau sudah ada air, sudah ada sumber kehidupan, maka ekosistem akan terjadi di situ. Hajar pun senang dengan kedatangan orang. Mereka pun mulai hidup berdampingan. Dan Ibrahim alaihissalam yang rajih sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar, Ibnu Kathir dan selainnya. bahwasanya beliau selalu datang menjenguk anak dan istrinya ini. Walaupun di Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibrahim setelah peristiwa ia meninggalkan anaknya tadi hanya tiga kali disebutkan untuk menemui Ismail. Yang pertama nanti akan kita sebutkan ketika ia memerintahkan untuk mentalak istri Ibrahim, istri Ismail, kemudian untuk menahan istri Ismail dan terakhir membangun Ka'bah. Namun ini kita akan jelaskan uh, di tempatnya bahwasanya Ibrahim alaihissalam yang rajih ia selalu bolak-balik melihat dan menjenguk anak dan istrinya dengan menggunakan al burak Satu hewan yang perjalanan sangat ringkas yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam beberapa waktu saja. Satu malam di malam hari, beliau berangkat ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, lalu balik ke Mekah sebelum fajar terbit. Padahal di atas terjadi peristiwa antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat mengimami para nabi, para rasul. Kemudian di atas Nabi Musa bertemu dengan nabi-nabi, ada Adam, ada Ismail, dan seterusnya di langit-langit, di urutan langit, hingga akhirnya di langit ketujuh ada Ibrahim dan terjadi perbincangan antara Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan 50 salat, Nabi Musa menyarankan untuk minta uh, ke, apa nanya, keringanan dan seterusnya. Ini hewan burak yang juga digunakan oleh Ibrahim untuk menjenguk anak-anaknya, uh, anak dan istrinya. Akhirnya Ismail pun tumbuh dewasa dan ia pun menikah. Ini yang disebutkan dalam hadis Ibni Abbas, secara ringkas, kalau kita rinci, ada peristiwa lain sebelum Ismail ini menikah yang Allah sebutkan di dalam Surat uh, al dhariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisahkan tentang Ibrahim secara ringkas pula, ketika Ibrahim selamat dari api yang membakarnya oleh kaumnya yang di negeri Babil, ia pun meminta kepada Allah, Qala Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan anugerahkanlah kepadaku seorang anak saleh." Fabasyarnahu biwulamin halim. Kami pun menganugerahkan kepada Ibrahim anak penyabar. Ini anak yang pertama. Anak yang pertama ketika Ibrahim berusia 83 tahun. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang menjumpai Ismail... ...pada usia Ismail ketika itu sudah bisa menanya, uh, meruncingkan anak panahnya sendiri. Meruncingkan anak panahnya sendiri. Disitulah Ibrahim alaihissalam ketika menjumpai Ismail mengatakan... Qala ya inni arafil manami anni azbahuk. Subhanallah. Anak yang pertama kali diberikan kepada Ibrahim setelah usianya 83 tahun. Istrinya yang pertama Sarah mandul. Sudah usia tua, anak satu-satunya. Kata Ibrahim, "Wahai anakku Ismail, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu." Dan mimpi para nabi adalah salah satu dari jenis-jenis wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Kondisinya ketika itu kalau falamma balagha ma'ahu as kalau kita mengikuti secara bahasa ketika Ismail mulai bisa as lari-lari kecil menunjukkan Ismail masih kecil belum mencapai usia 13 tahun iya kan usia 13 tahun anak kecil udah bisa lari atau hanya lari-lari kecil saja udah bisa lari kencang iya kan padahal yang Allah sebutkan falamma balagha ma'ahu ketika Ismail ini mulai bisa berlari-lari kecil kami wahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelihnya. Kita perhatikan jarak usia antara Ismail dengan Ishak adalah 13 tahun. 13 tahun. Nah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam kondisi berarti belum ada Ishak. Satu-satunya anaknya. Maka ini menambah ujian kepada Ibrahim. Anak satu-satunya dan diperintahkan untuk disembelih yang sudah lama dinantikan. Apa ucapan Ismail ketika ditawarkan oleh ayahnya bahwasanya aku bermimpi menyembelihmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Ia tahu ayahnya Nabi. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya falamma aslama jabin ketika semuanya berdua ini mulai menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ibrahim uh, membalikan Ismail wajahnya ke tanah dan menyembelih dari belakang. Kenapa kata Ibnu Katsir dan selainnya Ibrahim tidak tega kalau seandainya menghadapkan wajah Ismail di atas. Nanti ketika ia sembelih, ia melihat wajah anaknya Asyafaqah, As rasa iba kepada anaknya nanti akan membuat dia tidak tega menyembelih anaknya padahal itu perintah Allah akhirnya ia pun Dibalikkan jabin dibalikan jidatnya ke tanah kemudian Ibrahim akan menyembelih Wa ibrahim ketika itu kami pun memanggilnya wahai Ibrahim qad saddaqthar ini itu hanya ujian wahai Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim langsung setinggi-tingginya sangat mudah. Tapi Allah memiliki sunnatullah yang tidak akan berubah. Siapa yang ingin ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya, dia harus melewati ujian. Allah berfirman, Inna bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini adalah benar-benar ujian yang nyata dan engkau telah lulus dari ujian ini beliau pun dijadikan imamul hunafa. Tidak ada satupun nabi yang datang setelahnya melainkan melalui jalur Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini diantara uh, kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salam. Dan tidak ada umat yang datang setelah Ibrahim melainkan mereka semua mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah bagian dari mereka. Allah membantah orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam surat Al Imran ketika mereka mengatakan waqalat uh, ma'kan Ibrahim Yahudiyan, ولا نصرانيا, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah bagian dari mereka. Nasara juga seperti itu. Lalu kata Allah, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang hanif, bersih dari kesyirikan, muslim. Muslim. Karena memang semua agama para nabi adalah agama Islam. Pemeluknya disebut muslim. Siapapun yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Musa, dia adalah muslim. Yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Isa, dia adalah muslim. Yang menamakan diri mereka Yahud, Nasara adalah diri-diri mereka sendiri. Wa qalu inna nasara. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini nasara. Wa waktu bela fi dunya hasanatan inna hudna Dan orang-orang Yahudi mereka menamakan diri mereka sendiri juga sebagai Yahud. Adapun hukum asalnya siapa saja yang beriman kepada Allah maka mereka adalah Muslim. Baik. Akhirnya Ibrahim pun hendak menyembelih dan Allah menggantikannya wa Kami gantikan Ismail ini dengan kabsh, seekor kambing dengan tanduk yang panjang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan bahwasanya domba yang disembelih ini sebagai pengganti Ismail adalah domba yang merupakan kurban habil yang diterima pada peristiwa Qabil dan Habil yang sudah pernah kita bahas di tempat ini. Jadi diterima oleh Allah dan dipelihara di surga, kemudian diturunkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih sebagai pengganti Ismail. Namun halal seperti ini, nggak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya. Ini hanya istiqnas saja. Para ulama tafsir terkadang membawakannya dari ahli kitab, dari Taurat dan Injil. Banyak sekali tambahan-tambahan seperti ini. Namun tidak penting. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kabish, seekor kambing. Dan itulah sunnatullah yang Allah jadikan dan sunnatullah syariah bagi umat ini setiap tanggal 10 Zulhijjah kemudian yaum ayam tasyrik setelahnya 11, 12 dan 13 sebagai hari an-nahar. Sebagai hari penyembelihan mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Akhirnya Selamatlah Ismail dari penyembelihan ini. Ia tumbuh besar, Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Hingga akhirnya uh, Ismail menikah dari salah seorang kabilah jurhum. Ketika menikah, Ismail seorang yang hidupnya sangat sederhana. Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah anaknya. Ketika itu ia tidak menemui kecuali istri dari Ismail. Lalu Ibrahim bertanya bagaimana suamimu? Apa yang ia berikan kepadamu? Bagaimana kehidupan kalian? Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu ala. alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina amma ba'd. Kita lanjutkan kembali 15 menit insyaallah. Di antara perjalanan kehidupan Ismail ketika berjumpa dengan ayahnya adalah pada peristiwa Ismail yang semakin dewasa di tengah-tengah kabilah -tengah Jurhum Al-Amaliq Ismail menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum Hingga akhirnya Ibrahim alaihissalam kembali menjenguk anaknya. Ketika itu Hajar sudah meninggal. Hajar sudah meninggal. Ibrahim mendatangi anaknya ini, datang ke rumahnya, ternyata yang ada hanyalah istri dari anaknya. Ibrahim pun bertanya kepada istrinya, Aina zaujuki, kemana suamimu? Ia mengatakan, Qalat ia keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu kata Ibrahim Wa kaifa Bagaimana kehidupan kalian? Sang perempuan ini ternyata wanita yang kurang bersyukur. Dia mengatakan Nahnu fi shiddatin wadiq. Hidup kami dalam kesusahan dan kesempitan. Lalu kata Ibrahim alaihissalam melihat sang istri yang seperti ini, ia enggak wanita ini dia tidak tahu kalau bahwasanya laki-laki tersebut adalah Ibrahim ayah dari suaminya. Lalu kata Ibrahim, akri ala zaujuki salam, sampaikan salamku kepada suamimu. Wa akhbirhu an Dan Sampaikan kepadanya untuk mengganti daun pintu rumahnya, untuk mengganti pintu rumahnya. Akhirnya, pergilah Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis, karena ketika itu Ibrahim bermukim di Palestina. Di Palestina, akhirnya <tuh> datang Ismail, merasa seperti ada yang baru saja datang dan pergi. Ia bertanya kepada istrinya siapa yang baru saja datang. Lalu kata sang istri ini yang datang adalah seorang syekh, orang yang sudah tua. Ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu. Lalu kata Ismail, "Huwa abi. Dia adalah ayahku. Hal ausaki bishai, Apakah ia mewasiatkan sesuatu?" Sang istri tadi mengatakan, "Iya. Ia mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan Ghayir atabata babik." dan dia menyampaikan untuk engkau mengubah daun pintu rumahmu. Lalu kata Ismail, dia adalah ayahku dan dia memerintahkan kepadaku untuk mentalakmu. Akhirnya Ismail pun mentalak istrinya ini. Tidak lama kemudian ia kembali menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum yang ternyata wanita tersebut adalah wanita penyabar dan Pandai bersyukur, Ibrahim kembali datang kepada anaknya. Ini di antara hadis yang menunjukkan, ini di sahih Bukhari: bahwasanya Ibrahim ini sering mendatangi dan menjenguk anaknya, dan safar pada zaman dahulu itu sangat berat, sehingga mem, sangat susah bagi Ibrahim untuk sering bolak-balik seperti ini, baru nyampe di Palestina, balik lagi, sini balik lagi itu sesuatu yang sepertinya orang nggak akan lakukan. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Khidir dan selainnya membawakan beberapa riwayat bahwasanya Ibrahim uh, bulak bolak balik antara Mekah dan Palestina ini menaiki burak. Iya. Yeah. Walaupun kita tidak menjazm, hanya saja karinatul hal, indikasi-indikasi yang mengarahkan kepada hal tersebut, apalagi ada riwayatnya, maka itu sangat memungkinkan. Baik. Akhirnya menikahlah Ismail dengan wanita yang penyabar dan pandai bersyukur ini. Datang kembali Ibrahim ingin berjumpa dengan anaknya. Ternyata ketika itu ia hanya menjumpai sang istri di dalam rumahnya. Ia bertanya, "Aina kemana Ke mana suamimu?" Ia mengatakan, "Ikhraja Ia sedang keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim kembali menguji sang wanita ini dengan bertanya, "Wa aishukum?" Bagaimana kehidupan kalian? Alu nahnu fi khair." Kami berada di dalam kebaikan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang ada pada mereka. Lalu kata Ibrahim, ta'amukum?" Apa makanan kalian? Qalat al makanan kami adalah daging. Nah ketiga itu belum ada biji-bijian. Maksudnya di Mekah belum ada biji-bijian. Tapi kalau di muka bumi sudah ada. Kita pernah sebutkan pada kisahnya Nabi Adam bahwasanya ketika pertama kali Adam turun ke muka bumi ia bingung. Ini apa yang harus dilakukan? Maka Allah dengan rahmatnya setelah menerima taubat Adam dan istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membawakan biji-bijian dari langit. Di antaranya uh, gandum dan yang seterusnya. Di situ Jibril mengajarkan kepada Adam alaihi salam cara bercocok tanam, cara beternak. Jadi ketika itu sudah ada biji-bijian, namun biji-bijian ini banyaknya di negeri Syam, gandum di negeri Syam Sampai zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan di Mekah ini gandum. Mereka mendapatkan gandum dari perdagangan karena orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan. Sampai ada satu muamalah, satu interaksi perdagangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu dengan orang-orang Syam yaitu Bay'us Salam. Apa itu Bay'us Salam? Yaitu seorang pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu secara lunas sementara barangnya belum ada. Ini boleh untuk barang yang belum ada seperti pertanian, hasil pertanian. Ini boleh. Bukan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi mereka mencari petani, kemudian diberikan uang ini, tentunya dia akan mendapatkan harga lebih murah. Iya dia dapat diskon misalnya seper 10 dari harga normal atau seterusnya. Nah ini namanya Dahulu orang-orang hadis Ibni Abbas mereka melakukan assalam ini kepada orang-orang Syam karena mereka ingin mendapatkan biji-bijian. As-syahid ketika itu belum ada biji-bijian di Mekah. Akhirnya ia mengatakan makanan kami adalah daging. Wa mada syarabukum apa minuman kalian? Sang wanita ini mengatakan air zam-zam. Lalu kata Ibrahim kepada sang istri ini akri Salam, sampaikan salamku kepada suamimu dan sampaikan juga an untuk dia memperkuat pintu rumahnya akhirnya Pergilah kembali Ibrahim, datang Ismail sepertinya merasa ada yang habis yang baru saja datang lalu ia mengatakan sang istri tadi mengatakan baru saja tadi datang kepada Uh, di rumah ini seorang Syekh orang tua ciri-cirinya sepertinya seperti itu lalu kata Ismail Wa Apakah ada wasiat sang istri mengatakan dia bertanya tentang kehidupan kita aku katakan kita kehidupan yang layak Alhamdulillah dan dia bertanya tentang makanan kita aku sebutkan daging dan air lalu dia mengatakan memerintahkanmu untuk menguatkan daun pintu rumahmu Lalu kata Ismail itu adalah ayahku dan memerintahkanku untuk tetap menjadikan engkau sebagai istriku. Kemudian Ibrahim datang lagi setelahnya, datang lagi setelahnya. Ketika itu datang untuk membangun Ka'bah. MasyaAllah, kita ringkas. Datang untuk membangun Ka'bah. Di sini para ulama sedikit ada silang pendapat yang pendapat yang tidak ada konsekuensinya ya. Yaitu apakah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari dasar ataukah hanya menaikkan bangunan fondasi Ka'bah yang sudah ada. Kenapa? Aslul khilaf perselisihan pendapat di kalangan para ulama dan ahli sejarah ini dikarenakan firman Allah dalam suratul Baqarah وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail menaikkan fondasi. Nah di situ fondasinya sudah ada. Mereka disebutkan وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Dan pada kisah Nabi Adam, pada pembahasan Qabil dan Habil mungkin ada yang masih ingat kenapa bisa terjadi pembunuhan Qabil terhadap Habil ketika itu mereka hidup bersama Nabi Adam keseharian mereka bersama Nabi Adam namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk mendatangi Mekah yang mana di Mekah tersebut ada rumah Allah Nah di sini yang menguatkan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bangunan Ka'bah ini dibangun oleh para fondasinya dibangun oleh malaikat. Kemudian ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam dan pernah hancur kena banjir ketika zaman Quraisy dan mereka membangun kembali dan terus hingga akhirnya bangunannya mengecil. Dulu besar. Dulu besar hingga akhirnya mengecil. Baik. Akhirnya, mulailah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, keduanya saling uh, membantu untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail mencarikan batu di sekitar Ka'bah, dan Ibrahim yang menyusun batu-batu tersebut hingga membentuk sebuah bangunan. Yang anehnya, Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ini adalah berdasarkan perintah dari Allah. Yang ia lakukan adalah ketaatan. Dan Ibrahim sendiri beliau memiliki julukan Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Keikhlasannya sudah tidak perlu diuji. Tadi kita sudah sebutkan keikhlasan Ibrahim di dalam ketundukan kepada Allah sudah diuji dengan Cobaan untuk menyembelih anaknya dan dia melakukannya hingga akhirnya Allah menggantikan anaknya dengan seekor kambing. Artinya tidak diragukan Ibrahim untuk keikhlasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Namun anehnya Khalilul Rahman bi-amrin minar Rahman, kekasih Allah menjalankan perintah Allah membangun Ka'bah. Kemudian ia berdoa ketika membangun Ka'bah bersama Ibrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم coba dengarkan apa doa Ibrahim kata Allah ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi dari Ka'bah mereka berdua berdoa kepada Allah dengan mengatakan ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ya Allah terimalah amalan ini dari kami subhanallah perintah Allah yang mengerjakannya adalah kekasih Allah tapi dia masih berdoa ya Allah terimalah amalan yang kami lakukan ini. Disebutkan Ibnu Katsir, mereka mengucapkan doa tersebut bukan cuma satu kali, tapi setiap kali Ibra Ismail menyerahkan batu kepada ayahnya, ia membaca doa tersebut. Dan setiap kali Ibrahim menyusun batu-batu tersebut, ia terus mengucapkan doa ini. Dan inilah kenapa Allah mengangkat derajat Ibrahim al ikhlas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini ciri orang yang beriman berkata Al Hasan Al Basri Rahimahullahu taala al mu'minu jama'a al ihsan wa makhafa wal munafiq jama'a al isaati wal aman seorang mukmin yang hakiki adalah seorang yang terdapat pada dirinya dua hal yaitu berusaha mengerjakan perintah Allah sebaik mungkin dia pelajari apa yang harus dia lakukan dalam sholatnya. Dia pelajari apa yang harus dia lakukan ketika puasa, ketika umrah, haji, sedekah, dan seterusnya. Dia belajar terlebih dahulu. Agar dia tahu apa yang Allah inginkan darinya. Di dalam beramal ini. Allah sudah mengutus Rasulnya, mencontohkan amalan tersebut. Maka dia bertanya kepada dirinya, seperti apa Rasul mencontohkan berdasarkan wahyu dari Allah. Nah ini kalau seorang ingin memperbaiki amalannya. Nah seorang muslim ketika dia beramal, dia berusaha melakukan yang terbaik. Kemudian setelah dia beramal, dia khawatir jangan sampai Allah tidak menerima amalan tersebut. Sehingga dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا wa wajilatun annahum ila rabbihim raji'un dan orang-orang yang sudah melakukan mengerahkan apa yang mereka bisa lakukan tapi ternyata hati mereka dalam keadaan takut Aisyah radhiyallahu anha bertanya ya Rasulullah ahumul ladzina yasriquna wa yashrabuna al-khamr wa yaznun Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang Allah sebutkan ini, mereka telah mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian hati mereka takut, itu mereka adalah pencuri, peminum khamar, para pezina, kok mereka habis melakukan tapi mereka takut. Apa kata Rasulullah? La siddiq. Bukan itu maksudnya wahai anaknya Abu Bakar as-siddiq Aisyah radhiyallahu anha. Humul ladhina yusallun. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli salat, ahli puasa, dan ahli sedekah. Akan tetapi, mereka khawatir jangan sampai amalan-amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus khawatir, dan rasa khawatir ini membuat mereka untuk menjaga amalannya. Yang sudah bersedekah, tidak perlu lagi untuk mengumbar ke sana dan ke sini bahwasanya dia telah bersedekah atau dijadikan sebuah konten untuk mendapatkan viewers dan like yang banyak. Bukan seperti itu. Ini Al Khalil, Khalilur Rahman. Bi amri minar Rahman, perintah ketaatan dari Al Khalil Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan adalah kekasih Allah, tapi dia masih meminta, "Ya Allah, terimalah amalan kami ini." Lalu bagaimana dengan kita yang kesehariannya sibuk hanya mengejar dunia, urusan perut dan kesejahteraan kita saja dan kita selalu merasa aman bahwasanya kita adalah ahlus surga. Udah jam 8. Semoga apa yang kita dengarkan dari kisah-kisah orang-orang saleh terlebih terdahulu, kisah para nabi sedikit tapi kita bisa mengambil pelajaran darinya jauh lebih banyak dibanding kita membahas kisah yang panjang hanya lewat kuping kanan dan keluar kuping kiri. Wallahu alam. أعبد الله سبحانه وتعالى عَدَكَ ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم وآخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته